Selasa pagi, semua karyawan Linggau Post Group merayakan ulang tahun Solihin yang ke-49 tahun. CEO Linggau Post Group Solihin terlihat bahagia atas kejutan yang diberikan oleh seluruh karyawan yang hadir. Selasa 12 Maret 2019, karyawan Linggau Post Group memberikan kejutan ulang tahun kepada CEO Linggau Post Group Solihin yang ke-49 tahun. Terlihat senyum bahagia dari wajah Solihin atas kejutan semua karyawan Linggau Post Group. Ditemani sang istri tercinta, Solihin dengan bahagia memotong tumpeng dan memberikan suapan pertama kepada sang istri. Pada ulang tahun yang ke-49 tahun, dirinya berharap dengan bertambahnya usia dapat memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah bahwa bertepatan dengan hari Selasa 12 Maret 2019 ini merupakan hari atau tanggal kelahiran saya di usia 49 tahun. Artinya usia ini saya harus lebih banyak mengevaluasi diri, lebih banyak meningkatkan ketakwaan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Black, General Manager Linggau Post, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-49 kepada Bapak Solihin. Semoga ke depan makin jaya, sehat, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linggau Post, koran zaman now. Kami, redaksi Linggau Post, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Solihin ke-49. Linggau Post, koran zaman now. Kami, keluarga besar Silampai ITB, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Solihin, Direktur Silampai ITB ke-49 tahun. Silampai ITB, bunyi ITB. Tim Liputan Silampai ITB.